Yang saya hormati, yang berhormat Ronald Kiandi, ahli Parlimen Buluran yang bergegas ke tempat lain. Yang saya hormati Datuk Dominic, calon kita, calon nombor satu. Saya Rawang Malaysia, tuan-tuan sekali, kebanyakan calon-calon perikatan kali ini, kebanyakan yang boleh 80% ialah nombor satu. Itu isyarat insya-Allah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Saya datang malam ini dan sahabat pembina yang lain, saya datang malam ini untuk menyatakan komitmen PAS bersama dengan calon yang kita turunkan. Kerana pilihan raya pada kali ini kita bertanding di atas Perikatan Nasional, sama ada PAS, Bersatu atau Gerakan, dia merupakan calon daripada Perikatan Nasional. Kita mesti mendukungi keputusan tersebut. Dan saya juga ingin menyampaikan salam Tuanku Presiden PAS kepada tuan-tuan sekalian, bahawa marilah sama-sama kita pastikan 12 hari bulan nanti kita akan nobatkan kemenangan calon Perikatan Nasional Datuk Dominic bagi DUN Biopass ni. Boleh tak? Boleh! Tuan sekalian, dulu tiga perkara saja. Ya, sebagaimana dimaklum, malam ni kita banyak program yang terpaksa diisi. Yang pertama sekali ialah masalah keutamaan, masalah utama di Pulau Pinang. Masalah utama di Pulau Pinang yang pertama ialah kesakan lalu lintas. Yang kedua, bekalan air. Yang tiga, isu tambak laut. Ini antara isu-isu besar yang melanda, yang menjadi isu yang seringkali dibicarakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Dalam situasi keadaan kesakan lalu lintas, sepatutnya kerajaan bukan berusaha menambahkan beban lalu lintas. Penambakan laut dan projek-projek besar yang berlaku, dia hanya menambahkan kesakan di Pulau Pinang. Dia bukan penyelesaian kepada masalah, tapi dia akan menambahkan lagi masalah. Dan kita harus lihat bahawa bila saya masuk di Kementerian Alam Sekitar dan Air zaman Tan Sri Muhyiddin, kelulusan terhadap tambak laut telah pun, EI telah pun diluluskan. Namun kita kena faham bahawa proses EIA ni ialah satu proses yang pemaju, dia harus melengkapkan semua keperluan dalam kajian. Bila dihantar kepada kementerian, kementerian akan teliti, Jabatan Alam Sekitar akan teliti. Dia akan pulang balik beritahu mana yang tak lengkap, mana yang tak sempurna. Maka konsultan tu akan lengkapkan semula, sempurnakan balik, dihantar kali kedua, disemak balik, sampailah ianya lengkap sempurna dan kelulusan diberikan. Ini prosedur yang kita kena faham. Bahawa Jabatan Alam Sekitar, dia tidak boleh menolak sekiranya konsultan menyediakan semua, melengkapkan laporan yang perlu dibuat. Walau bagaimanapun, setelah kelulusan EIA diberi, penduduk yang tak setuju, mereka boleh merayu kepada jawatan kuasa rayuan EIA di Kementerian Alam Sekitar dulu. Dia boleh buat rayuan, di mana di sana ada hakim-hakim yang terlibat selangsung dengan isu alam sekitar menjadi hakim. Itulah keputusan yang telah dibuat waktu saya di peringkat kementerian. Kita membatalkan balik EIA tersebut kerana ada beberapa perkara yang perlu dimasukkan, yang perlu mengambil kira, terutama isu bekalan air dan sebagainya. Dan bila diisi, lengkapkan semula, dihantar balik. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, sekarang EIA diluluskan. Sebab konsep dia, bila laporan terlengkap, sempurna, Jabatan Alam Sekitar tak boleh tolak. Tetapi, walau bagaimanapun, di peringkat pelaksanaan projek dan seumpamanya, bantahan penduduk, persatuan nelayan, mesti diambil kira oleh jawatan kuasa rayuan. Sebab itu, ruang ini perlu diambil kesempatan. Saya ucap tahniah persatuan nelayan berhimpun di kalangan NGO-NGO membantah. Sebenarnya, semua nilai-nilai sangat penting bagi kelulusan EIA.
Oleh kerana itu bila ada bantahan awam dibuat terhadap mana-mana projek, projek ini akan berdepan dengan masalah untuk kelulusan. Tahniah kepada penduduk ya, di Bayar Lepas yang telah mengadakan bantahan tersebut sehingga EIA sampai sekarang masih lagi berdepan dengan masalah. Walaupun kelulusan dibuat, proses pelaksanaan akan berdepan dengan masalah besar. Sebahagian tadi telah pun dijelaskan, isunya bukan hanya isu nelayan. Isu ialah pencemaran. Di mana lautan ini bukan efek pada Pulau Pinang saja, sampai ke Perak Utara. Dan ini di antara kesan yang dibuat kajian di peringkat Jabatan Alam Sekitar. Sebab itu pemantauan yang rapi dibuat terhadap projek-projek begini. Dan saya yakin sebenarnya walaupun kos dia maju telah habiskan lebih pada 200 juta, saya difahamkan, namun penduduk tempatan, badan-badan NGO, mereka yang terlibat saya langsung terhadap projek ini mempunyai ruang yang banyak, sama ada peringkat bantahan, memorandum sebagainya, termasuk rayuan kepada jawatankuasa, rayuan EIA. Yang kedua, tetap sekalian, kita perlu sekat Pulau Pinang menjadi tempat elit sahaja. Pembangunan yang besar ini dengan kos yang besar, juta-juta ringgit, ratus-ratus ribu, satu-satu projek perumahan, rumah-rumah kos rendah, siapa yang mampu beli? Tentu kita tahu bahawa suasana gambar akan datang Pulau Pinang bukan lagi menjadi tempat yang selesa untuk rakyat hidup. Walaupun terpaksa cari makan di Pulau Pinang, tapi bukan lagi menjadi tempat yang selesa untuk rakyat duduk dan mendiami di Pulau Pinang. Kenapa? Kerana kos yang melambung tinggi, kerana kesakan lalu lintas, isu bekalan air sebagai contoh. Pulau Pinang dalam perundingan, waktu saya ada menteri, saya panggil ketua menteri 2-3 kali bincang supaya Pulau Pinang mengambil kira pengorbanan negeri Kedah yang menghakkan tebangan hutan supaya memastikan air cukup bagi menampung Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Kita cadangkan satu bayaran diberi kepada kerajaan Kedah atas pengorbanan dia. Akhirnya Pulau Pinang tak setuju, dia cadang untuk beli air daripada utara Perak. Di peringkat awal Perak setuju untuk menjual air yang telah dirawat, treated water, air yang dirawat bukan air mentah. Tapi Pulau Pinang bertegas untuk membeli air yang mentah dengan kos yang lebih murah. Bila berlaku banjir kemarau di Tasik Merah menyebabkan parah air Tasik Merah merudum turun, kerajaan Perak buat keputusan dia tidak lagi bersedia menjual air ke Pulau Pinang. Itu keputusan terakhir yang saya dapat maklumat. Apapun, kalau ini isu yang kita hadapi, sepatutnya kerajaan negeri mencari jalan kepada penyelesaian, betul tak? Bukan menambah masalah. Tapi yang jelasnya seolah tak ada perancangan. Kita berdepan dengan masalah kekhususan jalan raya, masalah jam yang teruk, kepadatan kenderaan yang banyak, tiba-tiba yang baku nak ditambah lagi. Jadi itu bukan penyelesaian, itu menambah kepada masalah yang ada. Sebab itu bagi kita dalam berdepan dengan situasi ini, pilihan raya pada 12 bulan ini ialah satu peluang terbaik untuk rakyat Pulau Pinang menghantar isyarat kepada kerajaan negeri yang ada hari ini bahawa kami menolak DAP dan kami tolak PH di Pulau Pinang. Kepada rakan-rakan UMNO, UMNO bertanding dengan kursi, tolong jangan kuatkan kemenangan UMNO hanya menguatkan DAP saja di Pulau Pinang, betul tak? Sebab tu kita mesti melihat masa depan. Dalam situasi ini, sebahagian isu yang berlaku dalam DAP sendiri, kekecohan yang berlaku, perpecahan yang berlaku, yang menyebabkan mereka sebenarnya berada dalam keadaan perpecahan yang sangat serius. Sebab itu saya turun hari ini nak menyatakan bahawa kami daripada PAS, daripada Bersatu, daripada Gerakan, kita bersama-sama mendukung cita-cita memenangkan calon Perikatan Nasional pada 12 bulan nanti, insyaAllah. Tidak timbul, walaupun di media sosial digambarkan soal ada pertentangan sebagainya, namun saya ucap tahniah kepada pimpinan PAS. Mereka patuh keputusan parti. Mereka tidak letak calon bebas. Mereka walaupun mereka rasa kecewa, tapi mereka tekad kalau ini keputusan Perikatan Nasional, mereka dokong bersama keputusan tersebut. Kita bergerak sebagai satu tim, sebagai satu badan bersama. Saya sejak awal bersama-sama dengan rakan-rakan termasuk
Ronald Kiandi, ya, Tan Sri Mahyudin. Kita berada dalam kerajaan, membentuk kerajaan waktu rakyat tengah susah pandemik COVID-19. Apa yang kita buat dalam situasi rakyat terjejas, nak pergi kerja tak boleh, bayaran hutang bank kena selesaikan, hutang kenderaan kena bayar, makanan teruk, nak keluar rumah tak boleh. Waktu itu Perdana Menteri Tan Sri Abah, ya, Tan Sri Muhyiddin, memastikan bahawa setiap rumah ada sampai bekalan makanan di atas meja rakyat semua. Sebab itu kalau kita nak uji kepimpinan, diuji waktu mana kita berdepan dengan krisis, bukan waktu tenang. Sekarang relax, tak ada krisis. Sebab tu boleh nari, ya, boleh relax, turun sana janji, turun sini janji, ya. Bagi kita, mood perubahan ini sangat serius. Sebab tu kita tengok Perdana Menteri turun di mana-mana, macam-macam dijanji. Petani diberi peruntukan, ya. Tentera yang pencen, yang tak ada pencen, ditambah lagi 300. Turun ke Terengganu 200 ribu kepada anak muda, ya. Ni hari-hari akhir ni, tuan-tuan, macam-macam turun ni. Jangan pelik kalau diberi sungai sekalipun, ya. Ni musim ni tuan-tuan minta apa pun dapat tahu. Minta sungai lulus, ya. Kenapa? Sebab mereka terdesak. Betul tak? Kalau mereka tak desak, buat apa dibayar bagi macam-macam? Dan kita minta SPRM tolong pastikan tidak ada pelanggaran peraturan, ya. Perdana Menteri naik sana sini guna helikopter, turun kempen, guna kemudahan kerajaan. Sedangkan saya, kita semua bersama gerakan reformasi semasa untuk buat reformasi politik Malaysia, menentang penyalahgunaan kuasa rasuah, menentang penggunaan jentera kerajaan dalam kempen pilihan raya. Tiba-tiba sepatutnya inilah masa dibuktikan perjuangan yang dulu tahun 90, tahun 99, ya, sepatutnya. Tapi yang jelas, bila dinaik, kajian dibuat, mendapati rakyat, kebanyakan orang Melayu, kecewa dengan kepimpinan Perdana Menteri yang hari ini. Betul tak? Ini survey dibuat, bukan daripada kita. Satu badan bebas buat kajian. Kenapa? Sebab mereka mengharapkan sesuatu benda besar berlaku. Bila dia naik, tiba-tiba tak boleh apa. Yang diserang Sanusi, Sanusi. Siang malam Sanusi. Okay. Saya pergi ke Kedah, saya kata, Sanusi, you tak payah kempen lah, tak cakap. Angkat tangan je cukup. Pergi mana-mana angkat tangan, ya. Sebab gelombang ini, insya Allah, gelombang yang tak boleh disekat oleh mana-mana tangan, insya Allah. Tuan-tuan, gelombang ini jauh lebih besar pada pilihan umum yang ke-15. Saya calon pilihan ke-15. Ini sahabat-sahabat kita calon dalam pilihan ke-15. Waktu itu gelombang rakyat tidak kelihatan sangat, tidak macam sekarang. Dua minggu terakhir barulah kita dapat kesan anak muda bersama dengan Perikatan Nasional. Itu pun pertama mereka pecah tokoh-tokoh besar. Saidan Kassim digugurkan, habis perlis di Sapu Bersih. Sahabat saya dari Senang Talib dipecat daripada UMNO, turun bertanding di Maran. Pahang asal 8 kerusi, menang sampai 17 kerusi. Nur Omar di Selangor, kali ini tuan-tuan tengok, Nur Omar hampir setiap malam turun. Dan kita yakin pilihan raya ni akan menunjukkan bagaimana Selangor akan kita ambil alih, insya Allah. Ini gelombang kebangkitan rakyat, ya. Walaupun ini bukan pilihan parlimen, tapi bayangkan kalau 6-6 negeri ini kita tawan, dia tak sedap duduk. Dia pasti bahawa dia memahami rakyat sebenarnya dah menolak kerajaan BN yang bergabung dengan PH. Sebab itu penting, keputusannya sangat penting. Dan pastikan pada hari terakhir, tidak mustahil akan ada perkara pelik. Pengalaman politik kita dalam PAS, kita tahu bagaimana minggu-minggu akhir ni macam-macam. Ambil Selamat Gol di Kelantan, balik ceramah, sampai rumah buka pintu kereta keluar, kena kapak bungkus terbelah dua kepala, yeah. Tragedi yang malang yang berlaku kepada Saudara Mutalib di Felda, di Perak satu masa dulu, yeah. Tengku Zul Hamzah keluar tenggolok 2-3 hari dekat Pilihan Raya. Maknanya
beberapa hari depan ni, 1-2 hari ni sangat penting. Jangan kita terpengaruh dengan provokasi yang cuba dibuat oleh mana-mana pihak. Malam ni saya terima beberapa banner-banner yang dipasang. Zonanya UDPN masuk syurga. Kita tak pernah buat banner demikian. Ada banner yang menunjukkan bahawa kita orang Melayu, kita menentang bangsa asing pendatang. Ini bukan banner kita. Kita minta pihak-pihak polis, pihak SPRM, pihak SPR, pastikan kalau ada bendera macam banner-banner macam ni, kita turunkan. Tuan-tuan sekalian, nampak banner macam ni, turunkan. Ini bukan daripada kita. Provokasi sengaja dibuat supaya kita react terhadap provokasi tersebut. Tenang, relax, 12 hari bulan, keluar ramai-ramai, Undi Perikatan Nasional, malam tu insya Allah kita akan dengar keputusan satu demi satu negeri akan ditawan oleh Perikatan Nasional insya Allah. Wallahualam. Terima kasih banyak. Saya tidak bercakap untuk masa yang panjang kerana kita ramai tokoh-tokoh malam ini. Ya, sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan sebagai komitmen saya Timbalan Presiden PAS bersama-sama dengan Dato' Dominic, bersama-sama dengan sah kepimpinan, bahawa marilah sama-sama kita ketepikan perkara remeh-temeh, hadapi suatu yang besar. Ibarat orang main bola, tengah main bola, lekat kemuncuk 1-2 di stoking. Jangan sibuk cabut kemuncuk, main dulu. Bayangkan kalau penjaga gol sebut cabut kemuncuk. Yeah. Main dulu. Lepas main, bukan saja kemuncuk boleh cabut, seluar-seluar boleh cabut. Yeah. Ibarat kita bawa kereta, ada seekor dua lalat, seekor dua nyamuk. Memang dia ganggu. Yeah. Tangkap tak dapat, tangkap tak dapat. Buka tingkap, hilang. Tutup tingkap, ada balik. Kalau tuan-tuan rasa nak lawan nyamuk tu, saya cakap begini, parking tepi, tarik handbrake, matikan enjin, lawan. Yeah. Tapi kita harus faham bahawa kita punya kerja besar, kita punya tugas besar. Tugas kita ialah memenangkan Perikatan Nasional di Pulau Pinang. Jangan Pulau Pinang ketinggalan dengan keputusan Kelantan kekal, Terengganu kita menang, Kedah kita menang, Selangor kita menang, Negeri Sembilan kita menang. Tiba-tiba Pulau Pinang semua menunggu suspend. Pukul 4 pagi tak keluar lagi keputusan. 4:35 keluar keputusan 1-1-1. Akhirnya pukul 4:50 Perikatan Nasional menawan Pulau Pinang insya-Allah. Itu antara skrip. Bukan betul. Skrip yang kita semua nak dengar. Betul tak? InsyaAllah sirah ala barakatillah. Terima kasih Dato' Dominic, teruskan perjuangan, insyaAllah mudah menjaya. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oh.